Inilah suasana di dalam tempat hiburan malam di Jalan Wijaya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Larut malam, ratusan pengunjung asik menikmati musik tanpa adanya protokol kesehatan. Awalnya, petugas nyaris terkecoh karena lampu depan tempat ini sengaja dimatikan dan tempat parkir pengunjung disembunyikan. Beristirahat dengan security katanya tidak ada orang. Kami paksa karena memang sesuai perintah Komandan Kodim Jakarta Selatan, Bapak Kolonel Kucuisdana, cek segera. Karena ada laporan masyarakat. Tidak hanya di Jalan Wijaya, petugas juga menemukan tempat hiburan malam yang masih beroperasi di Jalan Senopati. Pengunjung langsung dibubarkan, sementara para pemilik tempat hiburan malam didata petugas. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan.